Momen pernikahan Menteri Keuangan Sri Mulyani jadi ajang reuni mantan Menteri Jokowi di periode pertama. Mantan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri dipeluk gemas oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Momen Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono memeluk Hanif Dakiri dibagikan Hanif di akun Instagram @hanifdakiri pada Senin 25 Juli 2022. Dalam foto yang dibagikan terlihat Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono memeluk erat Hanif Dakiri dari belakang. Saking eratnya, bahkan Hanif Dakiri seperti hendak terangkat. Diketahui Hanif Dakiri merupakan Menteri Ketenagakerjaan di periode pertama Jokowi JK. Saat itu ia merupakan menteri dari salah satu partai pengusung Jokowi di Pilpres 2014, yakni PKB. Hanif Dakiri menjabat posisi menteri dari 2014 hingga 2019. Kemudian di periode kedua, Hanif Dakiri digantikan posisinya oleh politisi PKB lainnya, yakni Ida Fauziah. Dalam unggahan lainnya, Hanif Dakiri mengatakan bahwa ia hadir dalam akad nikah putra Sri Mulyani, Lukman Indra Pambudi dengan putri Bambang Wijanarko bernama Windy. Hanif Dakiri juga berharap putra Sri Mulyani bisa membina keluarga yang samawa dan langgeng, juga bahagia. Usai pesta pernikahan itu, Hanif Dakiri juga berfoto bersama menteri lainnya, yakni Menteri BUMN Erick Thohir dan mantan Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Triawan Munaf.